Pemirsa Mistikar semua, untuk malam ini kegiatannya sih tadi gurah napas terus meditasi. Ini meditasi ini bukan bolang sih, cuman kok tadi ini si Arif pas meditasi itu kekunci. Jadi ada gini, ini bahayanya meditasi ya. Meditasi kalau sendirian ini bahaya. Kenapa? Kalau meditasi itu kan intinya hening ya, hening. Mendel lah bahasa Jawanya tuh mendel. Mendel tuh dia mengheningkan cipta, terus mengolah rasa batiniah kita, terus merasakan seluruh lingkungan, seluruh alam yang ada di sekitar kita untuk melihat eksistensi di situ, baik itu secara batiniah ataupun secara dohiriah. Nah, ketika lagi meditasi, maka kemungkinan besar jin-jin itu akan banyak menyerang kita, bahkan ingin masuk mencoba ke dalam tubuh kita. Ini tadi Arif lagi asik-asik meditasi, kok ada sosok yang masuk. Nah, uniknya sosok ini bisa ngunci badan gitu. Maksudnya badan biasanya yang kalau sudah terlatih dia bisa gerak gitu ya, bisa dikontrol. Ini nggak bisa terkontrol sama sekali. Jadi kekunci badannya, sosoknya itu rambutnya gimbal panjang-panjang jelek gitu ya. Kalau secara ini baunya nggak enak gitu. Tapi bukan Wewe Gombel sini. Tadi sepintas ya Wewe Gombel. Ini saya coba, saya tarik, saya masukkan lagi ke Arif yang tadi. Ini posisinya dia ada di jembatan. Pancing dulu. Tadi di bawah jembatan. Tahu deh kayaknya, mau kita tarik. Paksa dulu. Ini kekunci dia, ini posisinya ngunci dia. Jadi sosok itu masuk ke badannya ngunci langsung. Kayaknya suaranya perempuan kayaknya. Nyai, tanya. Nyai bisa cerita nyi? Asem. Bisa ngomong enggak? Bisa bicara nih. Bisa bicara? Bisa bicara? Sekali lagi. Bisa bicara nih. Nah, itu bohong. Ini tadi cakra tenggorokannya dia enggak kebuka. Lagi dibuka dulu. Dia enggak bisa kunci. Ngomong. Ya, tanya. Bisa bicara nih. Bisa kan? Kenapa tadi nyerang-nyerang, Nyik? 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 Sisa. Nyai ngapain ganggu di sini? Nyai sengaja ganggu kami meditasi ya? Iya. Tujuannya apa?
Suka. Suka. Suka dangdut sih ya. Jadi suka sama yang dimasukin Nyai ini. Apa emang jadi tadi merasa suka terpanggil. Jadi langsung sini suka gitu. Terus masuk ke badan yang ini. Kenapa kok bisa suka gitu? Sebelumnya pernah nggak ganggu-ganggu gitu? Belum pernah. Jadi baru pertama kali ini ya. Gimana rasanya, Nyai? Enak. Enak. Kok bisa enak? Kenapa enak itu? Enggak, Nyai. Kenapa kok nggak bisa bergerak? Emang Nyai lagi sakit? Sakit kena stroke? Ya Nyi. Nyi. Hah? Kena stroke Nyi. Enggak bisa gerak. Adanya gigil apa gimana Nyi? Kedinginan apa? Enggak. Emang kayak gini. Kirain tuh kedinginan enggak pakai baju gitu kan. Ini kan malam-malam. Kirain ini butuh itu gitu, pelukan gitu kan, nanti dipeluk Bang Dewi kalau dingin gitu kan. Sampean tinggalnya di mana? Ada orang meditasi di sini mau nenangin diri, kenapa ganggu? Tempat sampean. Jadi selain kami orang di sini, sampean sering ganggu nggak orang lewat sini? Sering ya? Nampakin diri? Suara? Ya? Iya, mengganggunya dengan memperlihatkan. Selain sampean ada lagi nggak kawan sampean di sini? Banyak. Nah tadi kenapa kok kabur? Tahu ya, mau ditarik tuh tahu ya. Ya tadi ya kan kata Pak Den itu di jembatan ya kan. Kok bisa lari ke sana? Kenapa? Malu ya. Takut. Takut apa malu? Malu dengan wujud Nyai kayak gini. Dikatakan stroke. Nah, ngene-ngene ketok lho. Nyi. Nyi. Di jembatan ini sering untuk ini orang kumpul anak-anak. Ya. Ya Nyi. Nyai seneng kalau di sini ada orang-orang kumpul-kumpul, orang mabak-bakar, orang mabuk kayak gitu. Seneng. Bergabung. Berarti Nyai sering ini manggil-manggil supaya di sini untuk tempat-tempat maksiat. Iya, dilihat dari bekas-bekasnya banyak di sini nih. Orang-orang mabuk gitu. Kayaknya kemarin ada yang bakar ayam di sini ya. Sampean suka kalau bau-bau bakar ayam gitu? Enggak suka? Enggak suka. Terus sukanya apa? Bau apa sukanya? Bau bunga. Busuk. Bau busuk. Bau busuk. Itu kayaknya ada yang diminum yang baunya busuk itu suka enggak? Suka. Suka enggak itu? Oh, suka. Jadi Nyai ikut minum juga. Minum tuak juga. Itu kalau dalam kami namanya tuak. Gimana itu? Setelah minum itu rasanya gimana itu? Enak. Enak. Ngeplay enggak gitu. Play on. Jadi pemirsa ya, tadi itu kedatangan kami di sini tadi rencana mau bakar-bakar. Nah di situ tuh kebetulan kita lihat botol-botol banyak bekas minuman tuak. Jadi makanya saya komen ke makhluk ini seneng nggak sama itu. Ternyata dia sangat seneng sama minuman-minuman kayak gitu.
istilahnya ya bau-bau busuk lah ya. Dalam artian fermentasi. Iya. Nah, itu kalau istilah orang-orang kami kan fermentasi itu. Nyai seneng fermentasi. Kayak kalau tape seneng enggak? Tape yang dibusuk, singkong dibusukin. Seneng. Bisa diceritakan wujud sampean seperti apa ya? Enggak bisa. Kenapa? Malu? Nyai punya suami enggak? Punya suami enggak di sini? Enggak. Yang di situ itu suaminya siapa? Yang dekat pohon itu tadi. Yang tinggi besar itu tadi. Bukan yang gendut. yang tinggi gede. Itu penunggu situ. Iya. Di pohon-pohon apa itu, pohon akasia. Mau manggil kawan lagi. Ya. Ya udah panggil aja. Panggil aja suruh ke sini. Hadirin. Udah hadir. Ya udah dekat. Mau masuk. Ya udah masuk sekalian. Tadi ada yang melawan kan? Dalam meditasi tadi kan ada yang ini apa? Iya. Nantang, ajak berantem kan? Iya. Karena enggak mungkin pengin coba-coba kan. Pikir mau nantang lah. Bisa dimasukin enggak temennya? Gak bisa. Coba dipanggil. Gak mau. Gak mau. Coba ngomong, kami tuh bisa ngomong aslinya. Ayo ngomong. 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 Tadi aja. Mau ke sini. Mau ngapain? Enggak berani. Ya biarin dia, nanti tak tarik. Enggak, kamu tadi ke sini ngapain tadi? Masuk ke badan ini ngapa? Suka. Suka. Terus kalau saya enggak suka lihat kamu gimana? Mau tak hajar nanti. Enggak takut. Enggak takut. Kamu enggak takut. Punya apa kamu? Enggak takut punya apa sih? Sakti kamu? Iya. Sakti. Lah nyatanya ditarik masuk sini aja loh, kamu lari. Kan dipaksa. Berarti kamu enggak sakti. Lagi pula enggak bisa gerak tangannya, kan? Kamu kamu di bawah jembatan lari aja tak tarik kok. Berarti enggak sakti kamu kan? Enggak sakti berarti kamu. Kamu mau lari? Saya tarik kan? Iya. Ngapain lari, katanya sakti. Sakti enggak, saktinya dari mana? Jangan di sini. Di mana? Sana. Sana. Di sana. Di sana, di tempat siapa? Di alammu. Iya. Iya. Lah, di alammu saya kejar aja kamu lari kok. Tadi juga lari kan? Lari. Kenapa? Lari. Loh, tadi pas kami lagi diem, saya diem, kamu berani dateng. Gangguin. Barang saya tantang, saya tarik, malah lari. Takut. Nggak, tempat kamu asli di sini? Sana. Oh, di sana, bukan di sini. Rumah. Oh, sering, tapi sering ke sini. Iya. Apa sering banyak manusia di sini kalau malam? Ya sering ya. Iya. Pada ngapain? Enggak tahu. Enggak tahu lah, terus kamu ngapain? Lewat aja. Lewat terus katanya ikut makan ya. Tadi. Ikut minum. Ikut minum dia. Ya, di sini tempat ini sering untuk mabok ini di sini. Ini daerahnya jauh dari pemukiman. Kamu enggak mabok ngikut minuman manusia enggak? Enggak tahu.
Enggak tahu. Cuman... Kamu laki perempuan sih? Cewek. Oh, cewek. Iya. Perempuan. Orang rambutnya nutupin itu barangnya sih enggak kelihatan. Ini pakai segini. Oh, pakai. Saya kira tutupan rambut. Di sana. Tapi jelek banget sih kamu itu. Iya. Oh, enggak enak. Kok kamu bisa masuk ngunci badannya gimana caranya? Ini tadi kekunci badannya. Punya kesaktian apa sih kamu? Katanya sakti. Bisa ngapa coba? Kalau diajak berantem gitu, berkelahi itu apa? Kamu punya andalan apa kamu? Apa yang kamu punya? Enggak dibawa. Enggak dibawa. Senjatanya enggak dibawa. Loh, kalau main-main itu dibawa. Kalau ketarik kayak gini gimana kamu mau ngelawan? Enggak bisa ngelawan sih. Wujudnya apa? Pusakanya apa yang kamu punya bentuknya? Keris kecil. Oh, keris kecil untuk apa? Pusaka-pusaka dari alam manusia ada enggak di sekitar sini? Situ. Ada. Iya. Ada yang jaga? Ada yang jaga enggak? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang jaga. Coba kamu tarikin, enggak bisa enggak? Bisa. Oh, enggak bisa. Tapi kamu tahu itu ada. Ada itu, berdiri. Berdiri. Tapi kenapa kamu enggak bisa ngambil? Enggak boleh. Ya enggak boleh, siapa katanya? Enggak situ. Enggak ada yang nunggu. Oh, kamu cuma di sini cuma sering lewat aja. Itu bapak tua kayak gini. Oh, ada pak tuanya yang nungguin. Kan udah tua, kamu lawan lah. Dulunya sakti. Siapa? Itu. Oh, dulu sakti. Iya. Sekarang? Enggak tahu. Oh, udah enggak tahu. Kok kamu tahu dia sakti dulu? Katanya. Oh, katanya situ. Oh, katanya. Itu yang bawa tombak-tombak itu pada berdiri ramai dari mana? Enggak berani. Enggak berani. Enggak berani ke sini. Itu dari mana itu? Sana. Ngapain pada di situ? Dari tadi itu ada rombongan, jinok rombongan loh. Padahal saya mau narik yang itu, tapi kok ngelihat kamu jelek, kamu tak tarik. Gimana mau apa? Mau terus mau uji kesaktian, tadi katanya sakti. Iya. Enggak bisa. Enggak bisa gimana? Enggak bisa ngambil ini, aku di sini. Kamu bisa ngambil? Enggak bisa ngambil. Iya, kalau kerisnya kecil. Iya, panjang. Oh, keris kecil panjang. Sering kamu pakai kalau untuk berkelahi? Apa untuk jaga diri aja? Jaga rumah. Oh, jaga rumah. Oh, berarti enggak bisa untuk berantem. Enggak. Ya enggak usah berarti. Punyanya itu. Oh, punyanya itu aja. Iya, satu. Satu. Tinggal sendirian kamu? Itu. Itu apa? Gubuk. Oh, di gubuk. Iya. Jelek. Pindah aja, enggak usah di situ. Pindah. Kan banyak tempat di sini, ngapain di situ? Punya ilmu. Kamu punya ilmu? Ilmu apa? Kunci. Oh, kamu bisa ngunci kalau masuk kayak gini. Tapi saya bisa bukanya, orang kamu tadi saya tarik. Kerasa nggak kamu tadi tak tarik, tak buang? Sakit. Oh, sakit. Yeah. Masuk tak terpaksa, orang ganggu kok. Tarik. Coba di sini yang ada yang paling sakti, itu yang rombongan itu ketuanya hebat nggak itu? Enggak. Oh, nggak hebat. Berani. Oh, nggak berani. Tadi nantang-nantang sih waktu saya meditasi, nantang-nantang gitu. Saya bilang, yaudah nanti kalau saya selesai meditasi, ayo kan. Kalau mau berantem, ayo. Ini nggak berani. Coba yang lain, selain sini, yang mana yang sakti lagi daerah sini? Jauh sana. Oh, jauh. Itu. Ya kalau jauh saya males manggilnya, itu udah beda wilayah. Yang mana ada sini yang ganggu-ganggu aja tadi. Ini. Itu. Kamu belum pernah dimasukin ke manusia kayak gini, belum? Baru ini aja. Tapi sering ganggu. Iya. Sering ganggu aja. Bukan.
modalnya bisa ilmu ngunci, jadi ngunci ngunci badan, kalau udah kemasukan ya merasuk itu ngunci badannya itu kaku. Kasih ilmu nenek. Oh ilmu nenek, kamu punya nenek, dikasih ilmu. Udah mati. Udah mati. Oh, jin juga bisa mati loh neneknya. Terus kamu tinggal sendirian. Terus bisa ngunci kayak gitu, emang kamu kalau sama bangsa kamu sendiri, sama bangsa kamu sendiri gimana? Anunya berkelahinya kayak mana? Sihir. Pakai sihir. Sihir apa yang kamu punya coba? Itu. Keris itu kecil. Oh, pakai keris. Gitu. Tapi kamu enggak usah berantem juga, udah jelek, udah ini sih. Menangan kayaknya. Menang jeleknya. Jadi ketemu jin juga, jadi sama kamu juga. Kamu sendirian tuh karena jelek, bener, karena jelek. Enggak ada yang mau deket sama kamu. Enggak ada yang mau. Kayaknya kesini ganggu. Oh, seringnya ganggunya kesini, main, lihat manusia gitu di sini. Kecilkan. Ya udah resiko kamu sih jelek itu. Udah mau pulang apa mau di sini aja? Sini. Hah? Sini. Di sini aja nggak mau pulang. Emang enak sih badannya ini? Enak. Oh, tapi lama-lama panas badannya ini. Ini sakit. Hah? Ini. Lah kenapa? Panas. Oh iya panas, lama-lama tambah panas nanti. Iya salahnya kamu ditanya tadi nggak ngomong, makanya tak pencet di situ. Iya ini sakit. Iya kapok. Pulang aja ya. Iya. Pulang. Kita pulang, nggak usah. Mati. Hah? Itu. Apa itu apa? Mau kasih kamu kasih sesuatu. Itu. Ada yang liatin. Siapa wujudnya apa yang liatin? Apa wujudnya? Yang tadi. Kakek-kakek. Iya. Kakek kamu biarin ngapain itu kan? Coba mau pulang ya? Iya. Sana. Mau pulang tak lempar apa pulang jalan? Situ aja. Oh, saya lempar. Tak lempar bener. Nanti jatuhnya sakit. Mau. Jangan kayak tadi. Oh, jangan kayak tadi. Oh. Ya udah keluar sendiri. Jalan timbang saya lempar. Yo. Yo. Tarik yo. Jalan dah. Ya, jalan.